Oke, halo guys, ketemu lagi dengan saya Zul di my channel, dan di video kali ini saya akan unboxing lagi sebuah barang. Jadi beberapa hari kemarin saya pesan barang lagi Shopee dan barangnya itu baru sampai tadi guys. Saya pesan sekitar 1 minggu yang lalu dan barangnya baru sampai tadi guys. Jadi barangnya itu bukan berupa gadget lagi atau elektronik lainnya guys. Jadi barang yang saya pesan kali ini berbeda guys. Oke, jadi ini dia barangnya guys. Loh, woi, barang woi. Oke guys, jadi ini dia barangnya sesuai judulnya yang kalian lihat. Di video kali ini saya bakal unboxing poster kayu. Dan ini poster ukuran berapa ya kemarin? Ukuran A3 kalau tidak salah guys ya. Kenapa saya pesan poster kayu ini? Karena saya ingin membenah studio kecil-kecilan di kamar saya ini. Jadi saya pesan poster ini. Jadi poster ini poster Lionel Messi guys. Kenapa saya pesan poster Lionel Messi? Karena saya sangat fans sekali sama Lionel Messi guys, sang mega bintang Barcelona. Oke, sebenarnya poster ini ada 2 jenis ukuran, yang A3 dan yang ukuran 30x20 guys ya, yang lebih kecil dari ini. Jadi saya pesan yang ukuran besar ini guys. Tidak juga besar ya, sedang-sedang gitu guys. Tapi kata si penjualnya ini yang paling besar guys, yang ukuran A3 atau A4 kemarin. Dan oke, jadi di sini packingannya seperti ini guys. Di packing pakai dus seperti ini, dan kata si penjualnya ada marble warp di dalamnya. Dan di sini ada tulisan seperti ini guys. Ini ada tulisan di sini, ada nama saya, alamat, nomor HP, dan di sini ada keterangan dari JNE. Oke, jadi tanpa banyak bacot kita langsung unboxing saja poster ini guys, karena saya juga sangat penasaran guys dengan poster ini. Sebenarnya saya mau unboxing poster ini tadi sore guys, pas barangnya ini sampai, cuma ya karena banyak orang di rumah saya makanya saya pending guys. Jadi saya unboxing ya malam-malam begini guys, mumpung orang-orang lagi keluar rumah, jadi di rumah tinggal saya sendiri guys. Oke, kita unboxing, kita buka dari sini saja guys. A few moments later. Jadi dia cuman dilapisi kardus seperti ini guys, packingannya kardus seperti ini dan pakai marble warp seperti ini guys. Dari bentuknya kalian bisa lihat guys ya, ini adalah poster Lionel Messi, sang mega bintang favorit saya guys. Jadi buat kalian yang belum tahu, saya itu pencinta Barcelona guys ya, pencinta klub Barcelona. Oke, keren juga guys ya, dia pasang kaki-kakinya seperti ini biar packingannya itu aman. Dia pasang seperti ini guys ya, jadi biar terbentur seperti ini, kaki-kakinya itu aman guys, tidak bakal lecet. Oke, langsung kita buka saja guys ya, kita sobek dari sini. Jadi gini guys ya, kalian lihat. Nah, oh shit, oh my god. Jadi ini guys posternya, sangat-sangat keren guys, ini di luar dugaan saya guys. Saya lihat di gambarnya di Shopee, gambarnya kayak gimana ya, kayak macam tipis gitu guys, kayak seperti kertas biasa gitu guys, tapi ini kelihatannya ini lebih bagus guys. Bentuknya seperti ini guys ya, poster Lionel Messi. Di sini ada tulisan Lionel Messi, dan ini tidak seperti poster-poster yang harga 10 ribuan. Kalau poster-poster kertas yang harga 10 ribuan itu dia mengkilap guys, tapi ini dia tidak mengkilap. Nah, ini keren sekali guys ya. Lebih keren lagi kalau dipasangkan seperti kaca atau bingkai guys, pasti lebih keren. Jadi buat kalian yang mau cari-cari hiasan dinding atau mau buat penghias studio kalian, kalian bisa pesan di Shopee guys. Jadi toko yang saya belikan barang ini, dia menjual beberapa jenis poster, dari poster olahraga, poster kartun, dan poster-poster religi guys, seperti gambar-gambar Al-Quran atau gambar-gambar Ka'bah gitu guys ya. Dan di sini adalah gantungannya guys, langsung dikasih gantungannya seperti ini. Kita langsung pajang saja seperti ini guys. Kalau yang ini dia guys harganya sekitar 50-an ribu ya kalau tidak salah guys, yang ini yang agak besar ini. Tapi kalau kalian mau pesan yang kecil itu harganya 20-an ribu guys. Oke guys, daripada banyak bacot, mungkin kita langsung pasang aja kali guys ya, biar kalian itu tidak penasaran guys. Oke, check it out. Oke guys, mungkin sampai di sini saja guys untuk video kali ini. Semoga video ini
Oke guys, mungkin sampai di sini saja guys untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian guys, dan buat kalian yang lagi cari-cari poster yang harganya murah dan gambarnya bagus, tidak buram, teksturnya bagus, kayunya juga bagus, nanti saya bakal cantumkan link pembeliannya di deskripsi guys, biar kalian bisa beli langsung ke situ. Oke guys, terima kasih buat kalian menonton video ini, dan buat kalian yang menonton video ini silahkan kalian beri like video ini jika kalian suka, dan kalian komen di kolom komentar guys jika ada yang ingin kalian tanyakan guys. Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe guys ya, jangan lupa di subscribe guys ya, agar kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya guys. Jadi sampai ketemu di next video guys, thank you for watching. Bye.